Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-8. Dan sesuai dengan kesepakatan kita dulu, pertemuan ke-8 kita melakukan ujian tengah semester. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, saya sapa dulu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya rekan-rekan yang dari Universitas Telkom Semarang? Semoga rekan-rekan sama dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pun juga kami sapa rekan-rekan dari jurusan manajemen STS Telkom Kartasura. Apa kabarnya pada kesempatan ini? Semoga juga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Yang terakhir kami sapa rekan yang paling jauh di Purwokerto, Politeknik Pratama. Semoga seperti rekan-rekan di Semarang dan juga di Solo, di Purwokerto juga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang. Baik rekan-rekan, untuk kesempatan ini saudara mengerjakan ujian tengah semester. Ujian tengah semester tidak ada remedi, karena nanti masih digabungkan dengan ujian di akhir semester UAS. Nanti kemudian keluar nilai akhir. Nah, remedi kalau seandainya nilai akhir nanti tidak sesuai dengan standar kelulusannya. Jadi tolong untuk dikerjakan sebagaimana mestinya, berusaha semaksimal mungkin untuk UTS sebagai ukuran, kalau ukur uji coba. Rekan-rekan dalam memahami mata kuliah ekonomi internasional, Pak Jailani juga dalam memberikan materi kuliah ekonomi internasional. Kita saling untuk menguji kenapa kemauan kita, kemampuan kita dalam menyerap mata kuliah ekonomi internasional. Jadi hitung ya, jadi tidak usah panik, kalem, tapi tetap semangat. Ya. Seandainya belum mendapat nilai yang baik, nanti di ujian akhir semester, diusahakan yang terbaik. Begitu rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat mengerjakan. Semoga mendapat hasil yang maksimal semuanya. Amin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas segala kerjasama, segala komitmen dengan rekan-rekan semuanya. Dan kami sampaikan juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.